Terkait dengan penemuan bayi di Sri Dadi, Kabupaten Batanghari pada Sabtu lalu, Kementerian Sosial Republik Indonesia akan mengambil alih anak tersebut dan akan dibawa ke Kementerian Sosial untuk wilayah Provinsi Jambi. Hebohnya penemuan bayi kemarin, akhirnya Kementerian Sosial mengambil langkah dengan mengasuh dan membiayai bayi tersebut menjadi bayi negara. Prika Agustiningrum, pendamping rehabilitas Kementerian Sosial mengatakan, untuk saat ini kondisi bayi masih dalam keadaan yang sehat, dan untuk bayi tersebut sempat lahir di fasilitas kesehatan. Ini ditandai dengan tali pusat yang sudah dipotong dan masih ada cap medis. Dikatakan Prika, hingga saat ini orang tua asli bayi masih belum diketahui. Namun langkah untuk membawa anak tersebut oleh Kementerian Sosial akan dilakukan, karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi karena statusnya anak ini masih anak negara, jadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, bahwasannya anak negara ini kita penuhi dulu pemenuhan pemulihan secara fisiknya dulu. Jadi kita pastikan dulu keadaan medisnya seperti apa. Jadi kita sementara ini menitipkan dulu di rumah sakit. Nah, untuk sekitar 2-3 harian ini kita pastikan kondisinya. Lalu untuk kedepannya nanti sekitar Senin atau Selasa nanti anak ini akan kita titipkan ke lembaga kita di Al-Yatama Jambi, Balai Al-Yatama Jambi, itu milik Kementerian Sosial. Jenny Firdaus, JEK TV, melaporkan.